Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Andi Rizman. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan baik selalu ya. Udah lama saya nggak ngevlog. Sekarang saya mau bikin daily vlog. Kebetulan hari ini itu tanggal 17 April 2019. Saya mau ikut pencoblosan di TPS berapa ini? Pokoknya saya mau ikut pencoblosan untuk pemilu pemilihan presiden antara Pak Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Kira-kira siapa yang akan terpilih menjadi presiden periode 2019-2024? Pokoknya kira-kira saya mau mencoba siapa. Ikutin aja. Sekarang saya lagi jalan menuju ke TPS-nya. Dan ini surat pemberitahuan pemungutan suaranya. Ya, saya sudah menjadi warga Jakarta. KTP saya sudah domisili di Jakarta. Jadi saya tidak perlu pulang kampung untuk menggunakan hak pilih saya menjadi seorang pemilih tetap. Cukup excited sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11. Ini saya mau berangkat dari pagi tadi. Cuman saya pikir udahlah, jam segini aja. Lagian kan waktunya juga dibukanya dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kita lihat nanti prosesnya seperti apa. Tentunya kamera ini nggak bisa dibawa ke bilik suaranya. Nanti ditaruh dulu. Ya, setidaknya nanti saya akan lihat suasananya dan memperlihatkan kepada kalian. Oke, gimana? Kalian sudah pada nyoblos juga kan? Gunakan sebaik-baiknya hak pilih kalian, hak suara kalian untuk menentukan masa depan negara ini, bangsa ini 5 tahun mendatang. Karena kalau pemimpinnya yang baik, pasti insya Allah semuanya menjadi lebih baik. Yuk, itu TPS-nya. Itu dia TPS-nya cuy. Ini dia kategori pemilih 2019. Ih, pas banget ya nomornya. Ini nomor keberuntunganku nih. Seperti ini suasana di TPS 43 Tebet Timur. Nomor urut 182 Ibu Tri Yuniarti. Kiri kanan. Kuku aja ya. Kenapa? Berarti kena kuku ya. Oke. Oke, siap. Makasih. Sudah. Anak gede saya, coy. Ya, saya baru aja melakukan pencoblosan nih, sudah. Nanti tinggal kita lihat nanti hasilnya siapakah di sini yang terpilih ya. Jadi nggak terlalu banyak. Sekarang banyak ya. Bingung ya? Bingung ya? Ya, sudah ya, bosnya. Terus yang lain mana? Udah. Ini sama Ani nanti. Oh, libur. Siap mata. Sekarang mau dipisahin ya, tes 9 di sini, tes 8 di situ. Saya sudah menggunakan hak pilih saya sebagai warga negara yang baik. Saya tidak golput, tapi saya menggunakan suara saya ke sana. Yang mana ini? Ini nih.
tinggal nanti penghitungan suaranya, khususnya di TPS ini ya, 4-5 sama 4-6 di Tebet. Jadi kira-kira siapakah nanti yang mendominasi suara, nanti ada quick count-nya juga, terus nanti sampai tanggal berapa kita ditentukan hasil fixnya siapa yang terpilih presiden kita. Ya udah, mungkin itu saja dulu saya bikin video vlog singkat sih sebenarnya pada saat saya mencoblos pemilu yang kali ini serentak ya, ada pemilihan presiden, terus anggota DPR, DPRD, provinsi dan lain-lain. Oh, udah nyoblos belum, Mbak? Point. Gak boleh gitu. Ya orang gak bisa gimana? Kalau nyoblos mau beli nyoblos berapa? Satu. Itu satu, ini dong. Satu dong. Ini dong. Satu dong. Satu dong, Om. Ini dong. Dadah. Ya udah, mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Pokoknya thank you banget kalian yang sudah nonton vlog singkat saya ikut pencoblosan. Tadi pas pencoblosannya pastinya saya nggak videoin ya, karena handphonenya ditaruh, nggak terlalu ngantri, kita tadi cepet juga. Ya udahlah, pokoknya thank you banget yang sudah nonton. Nanti saya akan sering-sering upload buat kalian juga, yang pastinya bikin informasi yang berguna lah, berfaedah buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Andi Jadi Smart, like, share, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, saya Andi Jadi Smart, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.